Halo teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Anto Blitar. Selamat sore. Nah ini ceritanya melanjutkan kowak teman-teman. Karena yo tadi pagi sibuk di gotong royong atau sayan teman-teman ya. Jadi ini tadi tuh habis dari Ramban langsung ke kebun melanjutkan kowak untuk persiapan tanam jagung sambil nunggu tanahnya basah beneran teman-teman ya. Ini bikin lubangnya dulu. Nah ini tadi itu saya sudah kowak di bagian atas itu teman-teman. Ini tadi habis istirahat, ini masih istirahat karena dia juga belum sore. Saya berlanjut yang sebelah sini teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja saya tak beraksi dulu. Terima kasih banyak yang sudah selalu support mendukung Mas Anto Blitar dan Mae. Sebenarnya kalau sudah tanahnya basah beneran teman-teman ya, itu dibikin lubangan pakai kayu atau digejek atau apa ya, tajuk lah. Ini dijemblongkan gini seperti tanam kacang tanah. Dan ini berhubung tanahnya masih apa ya, keras banget, jadi yo saya bikin kowakan biar lubangnya besar teman-teman. Thank you.
kawan. Unjalah bekan dulu. Ini keringatnya keluar. Kotos-kotos. Tapi saya malah seneng. Keringat bisa keluar itu tandanya sehat. Tak ngambil air minum dulu, teman-teman. Ah, mas-masan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya teman-teman, mungkin videonya ya cukup di sini dulu. Terima kasih banyak yang sudah selalu support mendukung Mas Anto Pintar. Ini saya tak istirahat dulu sebentar, habis itu tak melanjutkan. Wes mungkin ya sampai di ujung sana lah mungkin teman-teman. Habis itu pulang. Ini karena ya sudah hampir sore dan ini cuaca juga lagi mendung, teman-teman. Nah ini mendungnya sangat pekat ini teman-teman, hitam. Nah tuh sebelah sana mendungnya. Ini dari tadi teman-teman mendung ini. Nah. Wes kita aja teman-teman, kita akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.